Pertama, puasa saat ni lah. 9-10 tu memang ada lah. Memang dalam hadis-hadis yang sahih, dalam Bukhari, dalam apa pun ada waktu tu. Bolehlah nak buat. Boleh nak buat. Sebab apa masalahnya kalau kita buat nak makan surau kan nak kena. Tak lah yang orang buat surau tu ni lagu mana dah puasa ada ni nak. Cuba fikir tak? Hak mula sabahnya kalau suruh puasa apa yang buat sepatutnya tak buat lah. Kalau buat tu kira nak makan kan, kalau makan puasa kan. Benda tu karu. Pak betulnya puasa ni lah. Betul lah, mula sabah lah kalau tak buat mu. Ni kalau buat gomor tu tak ada duk korek tu lah. Tiba-tiba puasa, bila nak makan? Tengah malam tu buka. Tak, biasanya tidak buat gitu. Tak ada apa-apa yang jadi kelebihan pula buka puasa tu nak makan surau je pula. Adakah dalam hadis kata surau puasa 10 Muharram ataupun 9 tu kan? Surau buka puasa dengan surau. Surau dengan buka puasa dengan orang sama misalnya, ada tu dah. Ada. Hak ni puasa 9 ataupun 10 ni kena buka puasa dengan surau. Tak ada. Dah orang ramai-ramai duk buat pun dia tidak, tak ada dah tu. Dia kira nak makan lah. Nah. Sebenarnya hak puasa ni ada hak gapo? Buat surau saat ni, bubur surau. Tak ada. Jadi gomo dia buat benda-benda lagu ni kononnya ni Nabi Nuh buat dulu. Nabi Nuh buat dulu. Jadi dekat apa baru dalam buku baru ni kan ibu itu ada sebut 10 Muharram ni Nabi Nuh selamat gitu gini. Jadi kira-kiranya kononnya Nabi Nuh buat surau. Jadi siapalah mana ada bubu belakang kan. Nah. Oh tu jadi surau tu. jadi maknanya sebenarnya ataupun kalau kita kata hak zaman Nabi Nuh tu kita nak ikut, kita tahu mana lama benar tu. Nah. Zaman Nabi Nuh tu kita nak tahu kok mana. Hak setara hak Nabi ni kita duduk bahan banyak gini, hak ni tak kena, hak ni tak kena, hak ni duduk bahan kan. Hak sampai Nabi Nuh kita nak tahu mana. Kecuali kalau ada hadis. Tak ada kah? Tak ada. Apabila tak ada, kita kata percaya kepada Rasul, kata saya kepada Rasul, dua makhluk semua tu dah. Saya ke mana kalau Nabi tak suruh kita buat. Saya ni kita buat semua hak Nabi buat. Ni Nabi tak pernah buat. Dia tak pernah suruh. Dia tak pernah kata pun kata zaman Nabi Nuh gini-gini. Kalau ada itu hadis karu tak boleh pakai. Jadi bolehlah buat suruh. Jadikan suruh tu supaya kuih-kuih lain. Tak kan? Bukan kita nak balas dengan suruh. Suruh sedap kalah juga. Suruh sedap kalah. Apanya? Nak makan bulan ni ke bulan lain tak ada masalah. Buatlah supaya kuih-kuih lain. Kuih ke apa dia? Kita kata. Kuih onde-onde kok dah. Ikut. Tak ada semua. Hak ni pun buat lagu tu buat apa? Hak tu hak tak betul. Puasa lah. Dan bila puasa dia bercanggah dengan buat surah. Dia bercanggah. Situ menunjukkan surah ni tak ada asas dah sebenarnya. Bila dia suruh puasa. Dan dia puasa. Ajalah tu. Jadi surah-surah dia sebenarnya dia pengaruh syiah. Sebab apa? Kan dalam buku tu dah orang lain-lain pun duk sebar apa ni kalau 10 Muharram ni gapo hak sebut Sayyidina Husain mati. Apa Sayyidina Husain mati jadi kelebihan kau? Jadi kena puasa gapo sabit dengan Sayyidina Husain mati. Jadi orang mati ada kelebihan pula. Jadi surah tu kononnya dalam ceritanya dikatakan Sayyidina Husain ni dengan anak-anak dia tu lapar di Medan Karbala tu. Medan Karbala tu lapar. Orang tak pergi makan. Dahaganya tak kira. Orang tak pergi minum. Setitik pun tak pergi. Bahkan dalam cerita tu kalau nak kira cerita kat parok-parok lah. Askar-askar Yazid ni kononnya mari titik air titik. Titik depan ni. Ni kena rekah. Nak pergi tu tak pergi lah. Allah mulut eh. Ada sedih benar lah cerita tu. Hak ni tak main-main pakat suka dah. Air duk titik-titik tu. Tak pergi minum air. Jadi buat-buat syiah ni kata
sihir kepada Sayyidina Husain. Kita mengenalkan dia, kita builah kepada orang yang minum air, buat serbat kau, buat apa kau tak, minum kau orang. Kita ingat dia dahsyat. Sepatutnya hari tu kita kena buat bui kau orang minum, bui kau orang makan, lalu lah buat surut. Tu ya, asal kita tak tahu apa cerita mak iman tu. Nah. Tu sebenarnya. Dia nak ingat kepada Sayyidina Husain tu. Ha, supaya dia katak-katak dada bergarak tengah jalan apa, dia nak ingat Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Husain telah mati, kita ada pembela dia, kitalah pembelanya. Ni tengok ni, sanggup tumpah darah ni, ha, atas belakang dia, atas kepala dia kan, tetok-tetok tumpah darah. Ha, kita sanggup sekarang ni nak bela Sayyidina Husain, nak lawan siapa? Oh, kalau Sayyidina Husain, kalau kita kata ya Allah, nak lawan Yazid, apa kita ni? Nak lawan siapa? Ha, itulah benda. Jadi asas silah suruh-suruh gapo ni, situlah. Tak ada kena mengena dengan Islam, dengan ajaran Nabi ni, sebab Nabi suruh puasa hari tu, bukan suruh makan. Suruh puasa.